Semua adun diingatkan tidak mengamalkan politik dendam yang akhirnya menyimpang daripada matlamat untuk memajukan negeri. Titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris, Tuanku Munawir, mandat yang diberikan merupakan amanah dan yang penuh dengan tanggungjawab dan fokus perlu diberikan kepada agenda membangunkan negeri dan mensejahterakan rakyat. Oleh itu, kewajipan yang diberikan perlu dilaksanakan dengan penuh integriti dan accountability serta mengutamakan kepentingan negeri tanpa ada agenda kepentingan mana-mana parti politik ataupun peribadi. Perancangan dan pelaksanaan dasar perlu disegerakan agar rakyat negeri ini terus terbela kehidupannya dalam suasana masyarakat yang harmoni dan selamat. Tuanku Mukhris bertitah pada perasmian penggal pertama Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan ke-15 di Seremban.